Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Jumat 1 Maret 2024, kami tim standarisasi industri Fitri, Helda, dan Tommy ke sentral logam di daerah kawasan industri Wijaya Kusuma bertemu dengan Pak Agung, petugas Dinas Perindustrian Kota Semarang, dan Pak Taufik dari IKM Mesin, sentral logam KIW Kota Semarang, yang merupakan sentra yang baru terbentuk tahun 2022 dan sudah memiliki sebuah koperasi. Dari IKM menyampaikan usulan fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Rencana lanjutan akan dilakukan pertemuan pemberkasan dan pada hari ini, Kamis 7 Maret 2024, pertemuan dihadiri Bu Sandra dari Dinas Perindustrian Kota Semarang bersama dengan Bapak Taufik, Pak Sarno, dan Pak Tik yang merupakan ketua dan pengurus koperasi IKM Logam Kota Semarang. Untuk pembuatan kesepakatan kelompok diperlukan pemberkasan. Pertemuan pada hari ini telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yaitu badan hukum koperasi yang akan digunakan secara bersama-sama. Dan untuk persyaratan merek kolektif lainnya menyangkut sifat ciri umum mutu produk yang akan diproduksi, pengawasan atas penggunaan merek kolektif dan sanksi atas ketentuan pelanggaran penggunaan merek kolektif telah dilakukan musyawarah. Potensi sentra industri logam sangat beragam, mulai dari pembuatan tempat sampah, oven sampai mesin kemasan. Mesin chopper, mesin pengasap ikan, pemotong tempe, ketela pisang ubi jalar, sepeda listrik, mesin absen, dan lain-lain. Merek kolektif yang dimiliki bersama oleh sentra industri berpotensi tinggi mendongkrak perekonomian daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat, monggo bisa memberikan masukan ataupun bertanya sepuas mungkin. Harus bagaimana penggunaan merek kolektif ini nantinya bisa jadi paten dan membawa Sherlock itu semakin maju. Itu ada kelas produknya di situ. Ini kemarin aja kalau di sentral logam ini kan banyak yang mesin D, itu maksudnya di kelas 7. Nanti pada hari ini itu yang akan kita bahas. Jadi merek kolektif ini diperuntukkan untuk mereka yang punya apa badan usaha atau mungkin kelompok atau mungkin BUB yang sifatnya diperuntukkan untuk kelompok berbentuk dua-dua nih. Mumpung panjenengan masih merintis bisa punya merek dulu nanti dibesarkan bareng itu sangat mendongkrak ekonominya perkembangannya di sini. Kalau yang merek istilahnya first to file yang pertama kali mendapatkan dia mendapatkan haknya. Masalahnya juga untuk merek ini kan hubungannya dengan pemanfaatan secara ekonomi. Itu nanti bisa menjadi sebuah aset.